Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Kembali lagi di channel saya Hamid Anwar. Saya kali ini ada di Sumowono menuju ke Temanggung teman-teman. Dan karena suasananya sangat mendung, berkabut dan medeni, maka di kesempatan kali ini saya akan mendengarkan kepada teman-teman cerita-cerita horor ya, sebagaimana request dari salah satu teman saya yang kebetulan kali ini ikut dalam perjalanan kali ini. Halo Bro Aris di sebelah saya nyetir. Saya akan ceritakan kepada Bro Aris dan teman-teman sekalian cerita horor dari sekitar Sumowono. Langsung saja kita mulai cerita yang pertama, yaitu tentang Bantir Sumowono teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di sekitar Semarang, Bandungan, Sumowono, Ungaran ya, pasti tidak asing lagi dengan nama Bantir ya. Bantir ini sebenarnya nama resminya Komando Latihan Rindam 4 di Ponegoro ya, tapi secara umum warga masyarakat menyebut dengan Barak Bantir. Nah, di sini ini juga menyimpan segudang cerita mistis teman-teman. Bantir ini berada di Sumowono ya, Kabupaten Semarang, dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan saat ini bangunannya masih bagus. Di sana ada 6 barak. Sekarang ini rata-rata digunakan oleh masyarakat pelajar ya, untuk kegiatan sekolah ya, untuk kegiatan perkemahan, untuk kegiatan outbound dan semacamnya atau sejenisnya. Di mana masing-masing barak itu ukurannya 8 x 50 meter. Kemudian satu barak itu bisa menampung, bisa buat tidur sekitar 100 orang, teman-teman. Suatu sore yang sahdu, mendung berkabut, seorang pedagang, sebut saja bernama Muaimun, pulang dari berdagang. Sesuai cerita dari masyarakat sekitar bahwa kalau malam hari di Bantir ini sepi ya, karena orang-orang tidak berani melintas di malam hari karena sering terjadi penampakan. Hingga suatu hari karena tidak sengaja Muaimun pulang dari berdagang itu sudah selepas maghrib dan melewati Bantir ketika hari sudah malam, teman-teman. Ibu dari 3 anak ini memang biasanya sudah sering melewati tempat ini, namun tetap aja ada rasa takut. Walaupun gelap takut, tapi ia penasaran melihat sekeliling dan benar saja apa yang ditakutkan terbukti. Terlihat samar-samar berbaris rapi, berbaju lengkap berseragam, yaitu sekelompok tentara. Tetapi ketika dilihat ke atas, kepalanya tidak ada semua. Mak perinding, suasana hati Muaimun. Kemudian ia segera bergegas, melanjutkan langkah dengan cepat, dan tidak berani lagi menoleh ke belakang.
Selain itu, ketika banter ini digunakan untuk kegiatan anak-anak sekolah, juga sering terjadi kesurupan ya, seperti belum lama ini, yaitu siswa dari SMK Negeri 6 Kota Semarang ada kegiatan di banter, banyak sekali yang mengalami kesurupan hingga 7 orang, dan mereka itu bertingkah di luar nalar. Ada yang mengaum mirip harimau, ada yang berbaris seperti tentara, ada yang berteriak-teriak tidak jelas. Menurut penjaga, kejadian-kejadian seperti itu pasti ada penyebabnya. Yang biasanya penyebabnya adalah karena pengunjung tidak sopan ya, seperti kencing sembarangan, mengeluarkan kata-kata kotor, mengumpat, dan membuang pembalut sembarangan contohnya ini, sehingga penunggu yang ada di situ merasa terganggu, teman-teman. Cerita selanjutnya berasal dari seorang pembaca yang menuliskan kisahnya. Kurang lebih saya ceritakan ulang sebagai berikut. Suatu hari ketika itu Yani dan Budi bersama dengan Roni, ketika itu perjalanan dari Temanggung menuju ke Semarang. Karena hari sudah sore, berangkat dari Temanggung sudah sore, dan menurut Google Map melalui jalan utama sangat macet ya, melalui Secang sangat macet. Kemudian mereka memutuskan untuk melewati jalur Sumowono yang terkenal angker. Sore itu gerimis mulai membasahi bumi. Kemudian Roni yang berada di depan mengendarai motor Supranya yang butut, dibuntuti oleh Yani dan Budi di belakang mereka berboncengan. Mereka melaju menggunakan dua kendaraan motor, dan ketika lepas dari Kaloran Temanggung, hujan semakin deras. Mereka pun berhenti sejenak untuk ngeyup. Seketika setelah agak lama beristirahat, hujan pun sudah reda, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Ketika perjalanan dimulai belum ada 100 meter, hujan deras kembali mengguyur. Karena mereka sudah kepalang basah, akhirnya mereka lanjutkan saja perjalanan. Walaupun kondisi gelap, hujan, dan dingin, serta berkabut. Sesampainya perbatasan Temanggung Sumowono, mereka kemudian mendapati bahwa hujan sudah berangsur mereda. Mereka pun berinisiatif untuk melepas mantol sembari beristirahat sejenak untuk sekadar minum. Kok peteng banget ya? Iya, ini peteng banget ya. Kabut angel, gak ketok dalane. Ya salon-alon aja ya. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak terlalu lama beristirahat, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Semarang. Sesampainya di punggungan bukit di daerah Sumowono,
Roni yang berada di depan mulai tidak fokus berkendara karena merasa mencium aroma-aroma yang di luar nalar. Pertama-tama ia mencium aroma-aroma bunga yang lama-kelamaan semakin menusuk hidung dan kemudian berganti menjadi aroma amis darah. Motor dipacu lebih kencang, namun tetap harus berhati-hati karena jarak pandang yang terbatas. Tidak terasa gas motor sudah digeber dengan mentok oleh Roni. Namun motor terasa sangat berat. Dengan jantung yang berdegup kencang, Roni pun menoleh ke spion untuk melihat ada apa di belakang dia. Namun ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian dengan perasaan yang deg-deg-deg, Roni pun melanjutkan perjalanan dengan gas mentok dan motor terasa sangat berat seperti ada yang menggendoli. Begitu turun dari Sumawono menuju ke pemukiman, cuaca sudah berangsur cerah. Roni pun berhenti untuk mengecek kondisi motornya dan bertanya kepada teman-temannya, "Motorku mau abot banget rasane. Gase mentok gak iso mlayu motore. Kayak ono sing gendoli ning mburi." Kata Roni kepada teman-temannya. Yani dan Budi yang melaju di belakangnya tak kalah kaget karena mereka melihat ada sosok yang membonceng Roni. Sosok tersebut berbaju putih dan berambut panjang dengan muka yang berlumuran darah. Tetapi mereka tidak berani bilang kepada Roni dan mereka pendam hingga bayangan itu hilang. Hingga sosok itu hilang sesaat sebelum memasuki pemukiman.